Hei. Halo, belum diangkatnya? Waalaikumsalam. Iya. Gimana itu stadion? Udah saya beli itu stadionnya. Iya. Rumputnya rumput gajah dong, jangan rumput Fatimah. Iya. Iya. Itu pokoknya yang bagus, yang hijaunya hijau agak kereng. Jangan yang udah kuning itu dikit lagi mateng, ya. Gawangnya yang ada jaringnya dong, ya. Kemarin jaringnya udah cukup bagus, tapi ada gabusnya sama ikan lele. Itu jaring nelayan itu. Ya. Pokoknya siapin. Sama beli bus saya. Ya, selusin. Jadi kiper ratu, kapten ratu. Biarin dia guling-gulingan di bus ya. Ya. Jangan lupa. Oke, udah fit semua ya? Seragam. Ya. Ya? Waduh, mana nih? Halo? Ada Hesti? Ya, Hesti 2, teh manis 6. Itu ice teh. Kira nyari saya. Udah ada di sini? Udah di sini. Ya. Saya tahu kalau Komeng itu adalah pemilik baru dari stadion. Oh, iya. Dan saya adalah manajer untuk tim Bapak. Oh. Iya. Saya sudah siapkan semuanya, Pak. Ya. Bapak nggak usah khawatir. Timnya udah tahu? Timnya? Tim Pukin? Ya. Ya. Saya udah siapin logo semuanya biar orang-orang akan yang buat mainan anak-anak. Itu Lego. Oh, Lego. Legonya Lego Pasar Gembrong lagi. Itu tempat saya lahir. Saya sudah siapin logonya agar menarik perhatian orang-orang. Nah, kalau mau narik perhatian, itu mesti panggil Karkol. Kok manggil Karkol? Perhatian-perhatian. Bukan yang itu, Bang. Maksudnya biar orang-orang pada datang kemari gitu, Bang. Oh, bagus. Itu makanya caranya seperti itu. Ya udah, saya sudah siapin ini satu. Oh iya, apa itu? Ini logo yang pertama. Maksudnya bagus ini buat ditaruh di depan stadion atau dipakai di baju. Ini orang tahu depan stadion pada nangis. Kan bagus tapi ya, Bang. Oke, kalau nggak setuju yang ini, saya punya yang berikutnya. Oh, ini ya? Backupnya. Oh. Nah, logonya. Lagi makan salad. Gimana nih logonya kan apa ya? Maksudnya kelihatan mukanya Bang Komeng. Ini nanti bisa ditaruh di baju. Oh, baju. Atau di depan stadionnya. Oh, depan stadion. Ini buat narik-narik sponsor semuanya bisa berdatangan ke sini. Kemarin sponsor yang udah masuk Triplek 3-in belum? Tigain buat iya. Apaan? Ya namanya sponsor apa aja diterima. Bang, pokoknya saya sudah siapin semua. Pemainnya mana? Pemainnya? Iya. Pemain yang pertama ini bagus banget, Bang. Oh, iya. Saya udah ngelihat dari pandangan pertama, wah dia mainnya oke banget. Oh. Oke, silakan pemain yang pertama langsung di casting nih. Abis guling-gulingan, palanya paling kuning. Saya sengaja ngecat nih, biar supaya jadi pemain terbaik. Mungkin di toko lagi dicat, kamu numpang kali. Oh, apa itu? Komeng FC, kebalik. Bukan. Gue banting lebaran. Lihat kemampuan gocek bolanya. Sabar, Pak. Ayo dong, kamu yang benar dong. Itu saya benar cara mainin utak-atik bola. Sesut. Utak-atik, emangnya radio? Cara menipu lawan. Enggak boleh, 378. Lah, ini kan bukan penipuan. Kamu bisa ditangkap sama tim 86.
Pesat penipuan, Bang. Ya, awalnya sih saya enggak mau sih. Kok menipu yang kayak begitu? Awalnya sih saya enggak mau ya, tapi saya campur aja sama Borak. Lama-lama saya suka. Ya, kalau awal-awal kan modalnya cuma untungnya 1.000 2.000, tapi gara-gara saya campur Borak jadi 10.000. Ini yang mukanya di blur. Hah? Kayak film Jepang. Aduh, ya. Maaf. Kenapa? Ya, ini kurang, emang kurang berkenan. Ya kurang tapi, banget ini mah. Tapi saya masih punya stok yang saya lainnya. Sudah total ini gimana? Sudah total tapi ini, Bang. Kita main bola bukan di pom bensin. Jadi gimana? Maksudnya udah jor-joran saya ya ini. Mau mancing? Bu, itu jor-joran. Habis-habisan saya. Habis-habisan ini sisanya? Ini saya, ini kita keep dulu aja, maksudnya enggak, oh, iya. Enggak belum tentu enggak keterima. Pasti ya, belum tentu. Awas kalau enggak diterima. Ini kalau di keep gitu. Pakai pli enggak? Hah? Kalau di keep pakai pli enggak? Kipli, itu mau kipli. Ya udah yang lain. Ya, saya panggil yang lain ya. Peserta yang kedua, silakan. Mau lebaran pada sehat napi. Jangan pada sakit begini. Orang tua juga kan jadi pada kesian. Ini kita sehat. Sehat, Bang. Manager. Sehat dari mana? Ini manager. Barang urap, Bang, barang baru. Barang baru. Barang baru. Ini baru aja begini gimana lama. Coba skill-nya. Anda sama ya. Ini kayaknya kecilnya enggak pernah dibedong. Dibedong, Bang. Enggak dibedong gimana? Mana lembek kayak arem-arem. Tapi bener kan ini sesuainya nih, ini kan bola juga nih. Atlet, Bang. Ini lain. Ini bola pongping, pingpong. Tuh, tuh. Tuh, ada fotonya tetap. Logo buat tuh. Masuk ke. Enggak ada. Ada. Ini yang ada nih. Kok gak ada sih? Hah? Jatuh kali ini? Jatuh apa? Kalau jatuh bawa kesana. Gimana nih? Aut. Dua tuh. Nih? Satu. Nih? Dua. Main singkap aja. Banyak. Panu. Main di singkap aja. Gimana orang pakai tanah bola dia pakai rok. Celana Bang. Cuma gara-gara dia emang bodinya martabak tiker gitu, jadinya emang jadi kedodoran. Martabak yang garing. Komeng FC. Yang ini gimana yang ini? Bagus banget. Yang ini gimana yang ini? Mana ada lagi? Aduh. Udah, Pak. Bang, yang ini satu lagi deh, satu lagi ya. Kalau bisa ya deal, tolong lagi. Satu lo ngomong. Tadi pertama udah setengah. Ini satu setengah. Satu lagi. Cuman kan dia juga pakai pakaian yang ada lambang komen-komennya ya. Tapi jangan dipegang-pegang kayak gini ya, Bang ya. Enggak. Ya. Kalau yang ini enggak boleh. Peserta berikutnya. Peserta berikutnya. Tuh. Tuh. Waduh. Fit. Kenapa sedih? Banyak orang gak bener. Ini bener, Bang, main bola juga. Ini untung fotonya ngadep ke sana fotonya. Coba kalau ke sini. Gak kelihatan. Apa? Ini rantung bola apa? Bola bekel. Ayo semua tunjukin kemampuannya kepada Bang Komeng. Dan diterima. Kalian nggak ada yang mampu. Maksudnya gimana? Kalau nggak mampu, udah pada pergi haji semua lah. Jangan sedih. Saya sudah semaksimal mungkin buat toko olahraga ini.
ini ada olahraga bola, olahraga beke, olahraga pingpong. Jadi semuanya udah ada di sini di toko olahraga ini. Jadi iya, pas kan? Nanti berjualan tokonya semuanya ada. Ntar ini icon-iconnya nih bang. Benar. Saya bukannya mau buka toko. Terus? Saya mau buka puasa. Saya mau bikin bola komeng food. Bola. Lagi ya. Iya. Nah, keselak kurma. Tapi bijinya. Jadi nggak keterima nih bang tiga-tiganya. Nggak. Ya ini, yang ini dah ini saudara saya. Saudara saya bang, saudara saya. Ini saudara, yang ini sodako. Ya. Hau, ya maaf. Waktunya kue. Baiklah kepada para pemirsa yang budiman, si budi dulu tempat aman ini lagi dengan publik ini dulu di sini dan nomor ini di sana di sini langsung teleponnya kita akan ke kamar dia. Di bawah ini. Oh, ada di bawah. Iya, iya, iya. Coba. Oke. Halo. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di mana? Eh, datangnya di. Oh, sini. Oh, ini. Dari ini tangan. Ya, sebegini. Iya. Ambil kuisnya. Lu sinjak. Orang bener ini gagang ini. Ya, saya gak tahu. Namanya orang gak tahu kan. Iya kan? Tolong diangkut. Siapa? Siapa nih nyamper-nyamperin? Kamera. Halo. Ih, perempuan. Halo. Anjas lagi nyari jodoh lagi. Bukannya di mana, Bu? Bukannya di rumah. Iya benar sih bang, gak maksudnya. Oh, laki. Salah lu nyes. Bukannya tuh di. Bukannya tuh di. Awal. Ya. Dengan siapa di mana? Joshua Kipnatu. Siapa? Joshua. Joshua Kipnatu. Joshua. Blado. Joshua di mana tuh bang? Hah? Manado pak? Di Balado. Yo. Dari mana pak? Manado, Sulawesi Utara. Terus dari Manado jam berapa sampai sini? Ah, emang di sini bang? Gak tahu. Udah nelpon. Oh bapak masih di sana? Masih kan pak? Ruslan. Hah? Ruslan. Di Manado. Ruslan. Masih. Halo. Masih. Iya. Eh, halo. Di Manado sudah Lebaran? Belum. Eh, belum bang. Hah? Belum. Oh sama? Belum. Oh, belum sama. Oh sama? Sama-sama. Oh, sama-sama sih jadinya. Apa gimana sih? Ya, sini. Halo bang. Ya. Halo? Ya, oke. Halo? Pak? Ya. Oke, langsung ke pertanyaan untuk Bapak Ruslan yang ada di Manado. Pertanyaannya adalah, malaikat pemberi wahyu adalah? Apa? Malaikat Jibril. B? Malaikat Ridwan. A tuh Pak jawabannya. Pak? A, malaikat Jibril. Iya! Rp500.000 untuk Bapak Ruslan, jangan lupa potong pajak. Pajak ya Pak ya. Untuk selanjutnya, silakan diangkut. Diangkat. Halo. Ya. Terbalik. Terbalik. Halo. Jangan nyusruk. Anak nyusruk. Jangan berisik. Jangan berisik apa? Mak saya minta THR. Mak bagi duit dong, Mak. Halo. Aduh. Bukannya tuh di mana? Bukannya di mana, Bu? Bukannya tuh di sini. Iya. Dengan siapa di mana? Panas. Ini di Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Bu. Malangnya mana, Bu? Di Tasik, Malangbong. Malangbong. Di mana? Ini Malang mana, Bu? Panas nih, Bu, teleponnya. Malang sana ya, Jawa Timur. Halo. Halo? Ya, Malang mana, Bu? Bu, Malangnya di mana? Di Sawah Jajar. Oh, Sawah Jajar. Ke sama Ceger. Dari... Lo Ceger mana? Ceger di Sawah. Cibubur. Ceger, Cibubur. Cengger. Oh, lah ya, Cengger. Sebelah mana sawah mateng, Bu? Eh, sawah. Oh, mateng sekarang. Oh, udah mateng sekarang. Udah mungkin soalnya. Oke, ya, langsung.
langsung saja pertanyaan kepada Ibu yang ada di Malang. Ya Bu, pertanyaannya Bu ya. Oke, siap ya Ibu Tuti ya. Bu Tuti. Siapa? Bungkusan. Astuti. Ibu Astuti. Bu siapa Bu? Bu Astuti ya Bu? Ibu Inge. Ibu Inge. Salah. Ibu Inge. Ibu Inge, Inge. Salah Nyes. Ibu Inge sama suaminya? Inge lah. Inge. Oh. Bu. Negara. Negara apa yang jadi peribahasa? A. Selandia Baru. B. Swedia Payung Sebelum Hujan. B. Swedia Payung Sebelum Hujan. Yeah. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi hadiah, masih banyak penyakitnya. Ya oke, okay. Tetap di sini. Bukannya tuh di mana? BCD.